Well, this is the first time, as I said, they become the lead model for all other schools to emulate. You see, mungkin selepas ini kita sebutkan link kan, sekolah-sekolah ini semua pengetahuannya dengan sekolah-sekolah yang belum lagi sampai tahap itu, atau mereka akan datang untuk melihat bagaimana pengajaran, pembelajaran, macam mana sekolah ini boleh naik ke taraf sekolah tertinggi. Umpama kita kata mesti ada apa nama ni, hubungan dengan peringkat universiti sebagai contoh, atau keluar negara dalam bentuk berbagai-bagai bentuk. Jadi kalau mereka, nanti kita akan umumkan, tidak apa-apa nama lagi, ranking semua sekolah. Ya, dan di mana sekolah itu ada kelebihan, di mana ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, dia nak melihat mana sekolah jadi contoh, dia boleh rujuk pada sekolah profesor tinggi. Jadi mungkin bidang itu yang dia masih kurang, dia nak perbaiki, dia boleh tengok contoh sekolah itu. Kalau dari semasa ke semasa, kemudian akan adakan seminar, dan sekolah yang sudah jadi contoh ini akan juga, kita pun kena mantapkan dulu. Dan tadi ada pengetua yang tanya saya tentang sesuatu perkara. Jadi kita akan panggil mereka dengan guru dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan SPT, bidang-bidang mana yang mereka nak tumpukan supaya dia ada satu keseragaman, ya, dari segi soal cara kita nak mengekalkan SPT tadi. So maknanya ini di peringkat awal, kita akan lihat perkembangan. Jadi sekolah-sekolah yang belum sampai tahap itu jangan rasa kecil hati, kerana sepanjang ini akan bermula dan sepanjang masa akan diteruskan. Jadi kalau mereka mungkin kedudukannya antara top 30, top 40, top 50, yang bawah tu mungkin ada ruang untuk naik lagi, meningkat lagi. Dan sekolah yang 20 ni dia mesti pertahankan kedudukannya. Pasal kita buat rating, ranking dia selalu. Kalau dia naik, lepas tu besok dia merosot, maka pihak sekolah mungkin tak boleh kekal kedudukan dia begitu. Ini untuk tahun 2010.